Belakangan, penggemar Coldplay di Indonesia dihebohkan dengan kabar Coldplay akan datang dan konser di Indonesia. Bahkan kabarnya banyak warganet yang rela berkorban menjual harta bendanya demi bisa menonton konser tersebut. Sepertinya, antusias tersebut juga ikut dirasakan oleh orang nomor satu di Indonesia, Presiden Joko Widodo. Di mana Presiden Jokowi mengaku akan ikut menyaksikan konser Coldplay tersebut. Bahkan Jokowi mengatakan dirinya sudah mengantongi tiket band asal Inggris tersebut. Di mana diketahui jika konser tersebut akan digelar di GBK pada 15 November mendatang. Masyarakat Indonesia pun terlihat sangat antusias menunggu momen tersebut. Bahkan pembelian tiket tersebut sudah antre sejak pre-sale dibuka pada 17 Mei 2023. Bahkan sebanyak 1,5 juta orang tercatat ikut antre pembelian tiket tersebut. Coldplay nonton nggak, Pak? Coldplay nonton nggak? Oh, kalau itu nonton. Masalah pimpinan KPK dong, Pak. Nggak, karena sudah dapat tiketnya. Gitu. Kalau yang Argentina kan baru tadi. Masalah pimpinan KPK dong, Pak. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!